Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Bekasi Melawan atau BBM, Selasa siang memadati komplek perkantoran pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dengan menggunakan sepeda motor, ribuan buruh ini menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah Kabupaten Bekasi agar segera melayangkan surat kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera menerbitkan surat keputusan upah minimum sektoral kota kabupaten atau UMSK tahun 2020. Suparno, perwakilan dari Aliansi BBM, menuturkan unjuk rasa yang digelar sebagai bentuk protes karena lambatnya pemerintah dalam memberikan kepastian tentang UMSK tahun 2020. Dan para buruh juga menuntut agar pemerintah Kabupaten Bekasi ikut bertanggung jawab terhadap buruh yang terdampak COVID-19 yang kini masih terjadi. Tuntutan kita hari ini adalah dua. Yang pertama adalah tentang segera SK-kan UMSK tahun 2020. Kedua, tuntutan kami hari ini adalah bagaimana dampak COVID-19 ini pemerintah Kabupaten Bekasi ikut bertanggung jawab. Dan tadi kita sudah sama-sama sepakati, pemerintah, Serikat Pekerja, dan Asosiasi Pengusaha membentuk tim dalam rangka penanganan efek daripada COVID-19 terhadap kaum buruh. Meski aspirasi buruh ini sempat diterima oleh pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Ketenagakerjaan dan melakukan audiensi dengan dinas terkait, namun para buruh menegaskan akan melakukan aksi susulan jika nantinya aspirasi para buruh belum juga mendapat respon dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Agustian, Badar TV, Bekasi.